Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Linda Amalia. Alhamdulillah kita sudah memasuki finishing renovasi. Nah, ini adalah bagian halaman depan yang sudah diplester. Nah, seperti yang sebelumnya aku bilang, untuk kamar mandi akan dipindah ke belakang ya. Nah, sebagai gantinya, bagian ini akan kita buat menjadi tempat nonton TV, teman-teman. Nah, next kita ke belakang. Ini bagian belakang sudah terlihat banyak progres ya. Untuk teman-teman yang sebelumnya sudah nonton video aku, pasti sudah tahu ya, sebelumnya ini adalah tanah sisa ya, jadi masih tanah kosong. Nah, kita manfaatkan untuk tempat mencuci, untuk kamar mandi dan juga untuk dapur. Nah, ini nanti untuk tempat laundry roomnya ya, untuk mesin cuci di sebelah sini untuk kamar mandinya. Alhamdulillah progresnya juga sudah kelihatan untuk di kamar mandi. Sudah mulai dipasang keramik ya, dan nanti akan dipasang untuk WC jongkoknya ya. Next, ini untuk bagian atap plafon. Nah, di sini kita kasih hexos dan juga kasih bolongan cahaya ya, jadi kita bisa ada cahaya dari luar. Walaupun sudah ada jendela sih di samping, tapi dari atas akan ada cahaya jadi lebih terang. Ini untuk dapur, area dapur. Nah, ini dia untuk pintu belakang. Kita juga udah kasih jendela di sampingnya. Nah, ini lebih terlihat ya untuk pintu belakangnya seperti ini kalau dari dalam. Nah, ini untuk wastafel. Nah, kita akan coba lihat juga gimana penampakannya dari luar. Nah, ini untuk pintu belakang dari luar ya. Seperti ini kalau kita lihat dari luar, alhamdulillah terlihat lega ya, walaupun ini sebenarnya lahannya cukup kecil, tapi alhamdulillah cukup lega karena pencahayaan dan juga sepertinya pemilihan warna ya, jadi terlihat lebih lega gitu. Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi teman-teman yang juga punya lahan sempit untuk dimanfaatkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.